Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CSW 776. Dan selamat bergabung buat teman-teman yang baru hadir. Jangan lupa tolong dibantu dukung terus channel kami dengan cara cukup teman-teman klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, di video ini, di sini kami ingin berbagi lagi salah satu suara panggil lama atau suara panggil jadul, teman-teman ya. Ini salah satu SP terbaik 2019 yang terlupakan, teman-teman ya, karena sangat jarang ada yang menggunakan SP ini ya, padahal kualitas suara, kejernihan suara sangat-sangat bagus, teman-teman ya. Menurut saya, selama saya mendengar mengkoleksi suara-suara burung walet, nah suara panggil hanya satu ini yang betul-betul menurut saya suaranya sangat-sangat bersih, jernih, dan gimana ya teman-teman yang jelaskannya ya. Ya pokoknya nantilah teman-teman sendiri bisa dengarkan suaranya. Jadi suara ini termasuk suara khusus untuk anakan, untuk anakan atau walet-walet muda teman-teman ya, karena DNA dari suara ini full suara anakan teman-temannya, seperti suara burung berkejaran, burung mau kawin ada juga di sini teman-teman ya. Oke, kita langsung aja kita dengarkan dulu suaranya teman-teman ya. Kita dengarkan sebentar. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Oke. Ini suaranya teman-teman ya. Suaranya sangat melengking teman-teman ya. Nah, itu seperti suara burung berkejaran itu teman-teman ya. Nah, ada suara cicit-cicit-cicitnya itu ya. Biasa suara seperti itu dikeluarkan oleh burung walet ketika burung walet bermain di RBW kita teman-teman ya, atau ketika burung walet merespon suara yang kita gunakan. Terkadang burung walet itu sepasang atau dua pasang ya, kadang mereka berkejaran dan mengeluarkan suara seperti yang tadi teman-teman ya. Seperti ini suaranya teman-teman ya, sangat-sangat jernih. Tapi kalau untuk tweeter ini, kalau teman-teman menggunakan tweeter magnet karena pernah ada yang memakai suara ini ya, digunakan di RBW nya itu di daerah kami juga ya, di daerah Kalimantan. Dia menggunakan tweeter Audac 6000 ya, tweeter magnet. Jadi suara yang dihasilkan itu agak besar dia teman-teman ya, karena tweeter magnet ini kan suaranya dia besar teman-temannya. Dari corongnya juga mempengaruhi dari kualitas atau keluaran suara teman-temannya. Nah kalau mau lebih enak didengar, teman-teman gunakan tweeter Audac 61 atau Audac 65 ya, biar suaranya tidak terlalu ngebas, seakan-akan suara ini
betul-betul suara dari ciri khas anakan burung walet, teman-teman ya. Suaranya sangat enak, teman-teman. Ini SP terbaik 2019 yang terlupakan ini, teman-teman ya. Responnya sangat mantap SP ini. Oke, ya teman-teman ya, linknya nanti silahkan dicek di deskripsi seperti biasa. Mungkin cukup sekian video dari kami. Buat teman-teman yang request suara, mohon bersabar ya. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan bantu like video kami jika teman-teman menyukai video ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.